Darlun, kali ini Serambi TV akan mencoba menjajaki destinasi baru wisata bahari di Aceh Jaya. Tepatnya berada di Lamno, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, yang merupakan daerah paling ujung Aceh Jaya. Pulau Ujung Seden dan Pulau Keluang itulah dua tempat yang saat ini sedang dipopulerkan dengan tawaran panorama yang eksotis. Pulau Ujung Seden sendiri merupakan lokasi yang sangat bagus bagi para pemburu predator laut dengan banyaknya spot memancing yang tentunya akan memanjakan. Puas bermain dan menikmati keindahan Pulau Ujung Seden, kali ini kami kembali dibawa untuk menikmati indahnya pemandangan biota dan terumbu karang yang ada di Pulau Keluang. Dari Ujung Seden sambung dengan gunung ini. Jadi kena tsunami kat situ. Berarti Ujung Seden pulau terjadi waktu musibah tsunami, Pak Cik? Selamanya ramai pengunjung yang jak bak Pulau Ujung Seden, Pak Cik? Ramai. Kebanyakan yang jak bak Pulau Ujung Seden ni apa kegiatan, Pak Cik? Ya, kemawai, ya wisata, ya mana-mana. Untuk Pulau Nyan Mantong pun ada terkhusus, Pak Cik, untuk agam mantong atau inang mantong lagi nyan? Khusus yang kunjungan agam. Untuk inang, Pak Cik? Untuk inang saja. Bahkan hanya, Pak Cik? Peraturan kampung. Peraturan kampung, Pak Cik. Berarti memang hanya jak sama sekali atau hanya bermalam? Hanya jak sama sekali. Hanya jak sama sekali. Berarti yang khusus untuk anak agam, Pak Cik? Ya. Ya, gua-gua laut yang ada di pulau tersebut menyambut kami dengan penuh hangat. Di Pulau Keluang sendiri ada sekitar 5 gua, di mana 3 di antaranya dapat dimasuki manusia. Ya, karena kurangnya perhatian pemerintah menyebabkan 2 pulau yang dapat menjadi aset Aceh Jaya tersebut belum memiliki fasilitas yang lengkap, hanya ada 2 bangunan yang dibangun oleh pihak desa dengan menggunakan anggaran dana desa. Dari Calang, Rizky Bintang, Serambi On TV.